Dalam naskah penelitiannya, ia menuliskan bahwa situs kuno itu merupakan objek penelitian yang sangat menarik. Tetapi seiring berjalannya waktu, situs itu dan misterinya telah dilupakan oleh publik. Hai kids, pada bagian awal kita sudah membahas mengenai dua misteri yang belum terpecahkan dari Indonesia. Apakah ada yang ingat kita membahas apa saja? Pada video awal kita membahas mengenai sebuah balok misterius yang terdampar di laut Eropa dan juga misteri dari kapal Orang Medan. Nah, hari ini kita akan membahas misteri-misteri lainnya yang juga belum terpecahkan dari Indonesia. Kira-kira apa saja misterinya? Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Warga Madagaskar berdarah Indonesia. Pulau Madagaskar merupakan pulau yang belum dijelajahi selama ribuan tahun dan hanya menjadi habitat lemur sejak dulu. Berdasarkan hasil penelitian Murray Cox dari Massey University Selandia Baru mengatakan, jika 28 dari 30 penduduk Madagaskar berasal dari Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menguji DNA dari penduduk lokal dan dengan penemuan objek kuno yang memiliki kesamaan dengan budaya Jawa kuno pada era Kerajaan Sriwijaya memerintah. Dan penelitian ini tentu saja menjadi salah satu topik besar dan mengejutkan dunia saat itu. Piramida tertua di dunia berasal dari Indonesia. Bukit Padang dari Indonesia dikatakan sebagai piramida tertua di dunia yang pernah dibangun oleh manusia. N.J. Krom merupakan ilmuwan yang melakukan penelitian pada situs megalitik pada Bukit Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam naskah penelitiannya, ia menuliskan bahwa situs kuno itu merupakan objek penelitian yang sangat menarik. Tetapi seiring berjalannya waktu, situs itu dan misterinya telah dilupakan oleh publik. Misteri Bukit Padang kemudian muncul kembali ketika tim penelitian bencana kuno yang dibentuk di bawah bantuan sosial dan bencana dari staf khusus kepresidenan dan dengan bantuan tim riset internasional lainnya melakukan penelitian. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Bukit Padang bukan sebuah bukit, tetapi itu merupakan piramida tertua di dunia. Ahli geologi Dani Hilman percaya jika situs ini dibangun sekitar 9.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Dan itu membuat Bukit Padang menjadi salah satu misteri terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan benua Atlantis yang hilang. Meskipun enggak sepenuhnya terbukti, tetapi nama terkenal dan glamorous dari Atlantis cukup menarik sedikit perhatian dari dunia dengan pernyataan ini. Benua yang hilang yang ditulis Plato pada buku Timaeus dan Critias membuat orang berlomba untuk menemukan di mana peradaban maju ini sebenarnya berada. Dan salah satu pendapat itu berasal dari seorang ilmuwan Brasil yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari benua Atlantis yang hilang. Nah, kids, itu dia 5 misteri terbesar dari Indonesia yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!